Perjalanan KSM pensiunan pegawai negeri sipil yang mengaku sebagai dokter spesialis penyakit dalam harus berakhir di Polsek Caringin, Kabupaten Sukabumi. Ia diamankan karena telah menipu puluhan warga dengan berpura-pura sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Dalam menjalankan aksinya, tersangka mendatangi korban di rumah korbannya dengan imbalan Rp50.000 hingga Rp600.000 per orang. Terbongkarnya praktek dokter gadungan ini setelah anak korban curiga dengan obat-obatan yang diberikan kepada orang tuanya. Kapolsek Caringin Ibtu Rafiq Rahardiansyah mengatakan, tersangka mengaku baru 2 minggu melakukan aksinya dan baru 5 orang yang sudah melaporkan ke Polsek Caringin. Saat ini polisi terus melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus tersebut. Jadi menurut pengakuan dari korban sementara yang setelah diperiksa bahwa si pelaku ini sudah 2 minggu di sini melakukan kegiatannya, namun pada akhirnya curiga, kecurigaan masyarakat itu awalnya obat itu dia cocokkan dengan di Google, keluhan penyakitnya adalah stroke, tapi yang dikasihkannya adalah obat sesak napas. Sehingga si masyarakat itu melalui anaknya menyampaikan, akhirnya dipancing. Kemudian pada hari Sabtu itu janggian datang, tanyakan, diperiksa bahwa surat keterangan dirinya tidak ada yang menyatakan bahwa dia itu seorang dokter. Malah ada kartu, di sana kartu dia seorang pegawai negeri sipil gitu. Dari tangan tersangka, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya alat tensi darah, stetoskop, dan obat-obatan yang digunakan tersangka untuk diberikan kepada korban. Saat ini tersangka ditahan di Polsek Caringin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. KSM disangka telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek dokter dan pasal 378 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Budi Setiawan, Bandung TV.